Assalamualaikum guys, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga rekan-rekan semua yang menonton video ini selalu dalam keadaan sehat dimanapun Anda berada. Amin, amin ya rabbal alamin. Ketemu lagi dengan saya, Plat Air Channel. Seperti biasa, bahwasanya pada hari ini, hari Rabu, tepatnya tanggal 7 Desember 2021. Dan saya sekarang sedang berada di agen PO Bis yang ada di daerah Kabupaten Tangerang. Jadi ya, saya sekarang sedang di agennya PO Damri dan PO Budiman. Tepatnya di Bitung guys ya, Terminal Bayangan Bitung. Ini situasi terkini di Terminal Bitung guys. Seperti apa keseruannya, ikuti terus video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa berkembang, dan tentunya saya lebih semangat lagi untuk bikin video-video selanjutnya. Terima kasih, check it out, wow. Di depan saya ini ada unit nih, yaitu unit dari PO Budiman. Untuk trayeknya sendiri Banjar Tangerang guys, new normal. Dan untuk harga tiketnya sendiri 150 ya, dan jam keberangkatannya jam 6 sore, jam 5 sampai jam 6 sore untuk keberangkatannya dari pool dari agen Bitung maksud saya. Ini dia guys, nampak dari depan PO Budiman. Untuk sasisnya atau mesinnya sendiri dia menggunakan Mercedes-Benz ya, by Karoseri Adi Putro. Mantap. Dan inilah penampakan bodi sampingnya guys. Kalau untuk Budiman sendiri satu warna dia ya, liverinya satu warna, satu ini yaitu dominan dengan warna silver dan hijau, dan dengan tulisan Budiman. Ini dia, mantap. Ini dia nampak bodi belakangnya. Untuk tipenya sendiri dia HDD guys ya, HDD by Adi Putro. Ini dia. Banjar Tangerang, Tasikmalaya. Oke guys, kita coba untuk masuk ke dalam guys. Seperti apa interiornya guys. Ini dia bagasinya. Coba masuk ke dalam guys. Ya, ini dia nampak interiornya. Ini ya. Guys, seperti biasa guys, ada bantal dan ternyata sudah pakai legres guys buat sandaran kaki. Mantap. Untuk setnya sendiri atau tempat duduknya ini ada 38 set guys.
pacar. Pak, itu ada kertas. Pak, hei. Ini dia penampakan interiornya, guys. Seperti biasa nih ada bagasi buat naruh tas kecil. Dan unitnya ini belum ada toiletnya, guys ya. Jadi belum pakai toilet. Budiman, Tangerang, Banjar. Ini ada nomor pengaduannya. Cuma kasihan takut ada yang mau lewat. Ya. Mending di sana aja dulu. Telepon nomor, ada nomor pengaduan. Telepon SMS 0265 323714. Ah, kasih banyak. Ini ada sini. Ini ada tarifnya nih. Banjar Tangerang 160 ternyata pemirsa, bukan 150 ya. 160. Maaf. Dan untuk Tasikmalaya Tangerang 135. Oke guys, kita keluar yuk. Kita lihat eksternalnya lagi. Itu ada Damri, unit Damri masuk pemirsa. Untuk perayakan sendiri belum tahu nih mengisi lane mana nih Damri. Inilah situasi di Terminal Bayangan Bitung, situasinya lumayan ramai guys, banyak sekali kendaraan-kendaraan lalu lalang di Terminal Bitung, Terminal Bayangan Bitung. Di seberang sana ada Bulan Jaya, Mercedes-Benz OH1626 berangkat. Dan di belakang sana ada Sumber Jaya. Untuk tujuannya sendiri Banjar Bitung. Kita coba mendekat, guys. Itu dia Sumber Jaya. Kali guys. Banjar Ciamis Tasik Bitung ada Sumber Jaya. Untuk sasisnya sendiri menggunakan Hino guys. Dan untuk bodinya Jetbus 3 Plus HDD. Ini dia Sumber Jaya. Bersiap untuk diberangkatkan guys. Oke, semoga selamat sampai tujuan. Untuk di sore hari ini emang banyak sekali nih unit-unit yang pada masuk di Terminal Bayangan Bitung, mulai dari Budiman, Sumber Jaya, dan Damri. Dan di depan sana ada Doa Ibu, terutama untuk bus-bus jalur
selatan Nagrek ya. Untuk jalur selatan Nagrek. Bisnis Priangan Timur. Budiman sendiri tadi sudah ada satu unit yang berangkat, ini tinggal satu unit lagi. Biasanya di sini ada 3 unit, tapi sore ini baru 2 unit yang stand by di sini, yang datang di sini. Ini dia unit Jambri. Fasnya sendiri dari Mercedes kan, kan? Kita coba lihat dari depan. Oh, ternyata Pasar Kemis Yogyakarta, guys. Ternyata mengisi lain Pasar Kemis Yogyakarta. Untuk keberangkatan dari Bitung sekitar jam 6 sore. Ini dia Harapan Jaya berangkat juga dari poolnya yang ada di Kampung Serewet, Madiun, Jakarta. Di sebelah seberang jalan sana ada Sita Negara untuk tujuan Jakarta Pekalongan. Oke guys, kita coba masuk ke dalam yuk. Kita lihat interiornya dari unit Jamri yang satu ini seperti apa. Kita coba masuk ke dalam guys. Ini seperti biasa, penampakan dari dashboardnya. Ada panel-panel buat nyalain lampu AC dan sebagainya. Dan ini dengan logo Mercy-nya. Ini dia guys, ini adalah set dari Rao Damri. Dan di sebelah ujung sana ada toiletnya guys, jadi udah ada toiletnya ya. Jadi buat rekan-rekan kalau di perjalanan ingin melakukan buang air kecil bisa langsung aja, ada toiletnya soalnya, jadi nggak perlu turun ya. Baik, dan toiletnya sendiri ini diperuntukkan hanya untuk buang air kecil saja ya guys ya. Tidak boleh buat BHB. Dan untuk setnya sendiri ada 40 guys, 40 set atau 40 tempat duduk. Ini dia penampakan interior dari Jamri. Dan ternyata sudah ada wifi-nya. Ini dia. Dan takutnya sudah tersedia. Kita keluar lagi kan. Oke pemirsa, demikianlah video saya kali ini. Terima kasih buat seluruh rekan-rekan, teman-teman semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga video saya bermanfaat. Dan bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan di hati rekan-rekan semua dalam penyampaian isi video ini, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Maka dari itu, saya Plat R Channel pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.